Assalamualaikum semua. Bersikap positif dan bijak dalam mengatur keperluan keluarga adalah amat penting dalam menghadapi cabaran pandemik. Memastikan anak-anak dan suami sentiasa dalam keadaan sihat adalah keutamaan bagi kaum wanita. Berikutan fasa pemberian vaksin yang hampir mencapai komuniti berkelompok, kerajaan telah mula membuka semula sektor ekonomi secara berperingkat. Namun ia bukanlah bermakna keadaan sudah pulih sepenuhnya. Justeru, peranan ibu dan isteri amatlah penting dalam memastikan anak-anak dan suami sentiasa mematuhi SOP demi kesejahteraan bersama. Punca jangkitan yang tidak diketahui telah mengakibatkan pasangan Muhammad Abra Afifi dan Sharifah Shahirah menderita COVID-19 tahap 4. Throwback minggu ini bersama penyanyi cantik Sharifah Zarina yang pernah popular dengan lagu Langit Ketujuh. Korea adalah lokasi percutian pilihan ramai. Muhammad Khalid Ismail dan isterinya Lee Soo berkongsi destinasi menarik yang boleh dikunjungi di Seoul. Rozak TV berkongsi resepi udang tempoyak petai versi Perak. Lebih istimewa, menu ini dimasak menggunakan dapur kayu. Punca jangkitan yang tidak diketahui telah mengakibatkan pasangan Muhammad Abra Afifi dan Sharifah Shahirah menderita COVID-19 tahap 4. Si isteri lebih awal dijangkiti dan dimasukkan ke hospital selama 8 hari. Kemudian suaminya pula dikejarkan ke MIB Serdang berikutan kadar oksigennya yang semakin rendah. Ikuti kisah pasangan ini berhadapan detik cemas melawan COVID-19. Sharifah Shahirah Said Zain atau lebih mesra disapa Shira, 29 tahun, amat teruja apabila dia mendapat tarikh temu janji vaksinasi pertamanya. Berasa sihat pada awalnya, namun episod malangnya bermula apabila virus COVID menyerang dirinya secara perlahan-lahan dan kesihatannya semakin merosot dari hari ke hari. Pada mulanya saya pergi vaksin. Lepas tu saya balik, saya start sakit-sakit badan lah. Saya sakit belah kiri. Belah kiri semua sakit. Telinga, dalam gigi pun sakit. So saya just positif, saya ingatkan saya side effect vaksin lah kan. Mengalami demam panas yang berlarutan selama 5 hari, dia kemudian melakukan ujian saringan di sebuah hospital kerajaan dan perlu menunggu 3 hari untuk mendapatkan keputusan. Pada malam yang saya buat PCR test tu, saya rasa macam tak sedar hati. Saya makin tak larat. So saya buat home test kit tu. Bila saya buat home test kit tu, memang 2 line lah. Memang saya positif lah. So tak payah tunggu yang 3 hari tu, memang saya tahu saya positif. Hasil penilaian kendiri menggunakan alat oximeter, kadar oksigen Shira didapati semakin menurun dan dia dinasihatkan oleh kawannya, seorang doktor, untuk terus ke hospital bagi mendapatkan rawatan dengan kadar segera. Sedang, ya Allah, memang ramai sangat orang yang positif kat sana yang pun sama macam kita jugalah kan. Memang terlalu ramai. Yang paling kesian warga mas, orang tua kan, nenek-nenek, atuk-atuk, diorang terpaksa tunggu lama sebab saya datang daripada petang subuh saya baru balik. Melihat keadaan hospital yang terlalu sarat dengan pesakit COVID-19, keluarganya mencari alternatif lain untuk menempatkan Shira di hospital yang lebih selesa. Kita orang kos 1 KL, 1 Selangor, semua private hospital semua penuh untuk COVID patient. Kena letak waiting list 200 orang lagi. Kita orang punya nak beratur untuk waiting list. So, kita letak je semua hospital dekat dalam KL dengan Selangor ni. Sementara menunggu, Shira mengambil keputusan untuk kuarantin di sebuah hotel yang menawarkan khidmat penjagaan dan pemantauan daripada doktor kesihatan. Hari ketiga, saya dekat hotel kuarantin. Masa tu, saya dah start sesak nafas. Saya dah start tak boleh nafas. Saya batuk teruk. Bila saya batuk, dia jadi tercungap-cungap. Saya cuba nak cari pernafasan saya, tapi tak dapat. Saya message family saya. Saya cakap, saya dah jadi takut lah kan. Saya takut sebab saya macam tak boleh nak bernafas. Masa kat hotel tu, saya memang dah tak larat sangat. So, macam mak cakap, sabar sikit lagi, tunggu tau. Mak cakap, mama tak nak hilang you semua. Mama tak nak hilang you, mama akan cari. Kita orang akan cuba sedaya upaya untuk you. You kena sabar je sikit lagi. Orang cakap, so saya terkilang jugalah masa tu. Nasib menyebelahi Shira apabila dia mendapat panggilan dari sebuah hospital swasta dan terus dibawa menaiki ambulan untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Esok tu, I bangun. I cakap,
Oh, alhamdulillah. Dah berapa hari I tak tidur? Dah 3-4 hari I tak tidur kat hotel, I tak tidur langsung sebab I tak boleh baring. But kalau I baring, I tak boleh nafas. Kalau I berdiri, I penat. I duduk je, I tak boleh tidur, I tak apa. Dah berapa hari I tak berehat. I sampai hospital, I tak tahu lah apa diorang bagi dekat I. I boleh berehat. Baru ingin menarik nafas lega, Shira sekali lagi diuji apabila suaminya pula, Muhammad Abrar Afifi, 28 tahun, disahkan positif COVID-19 tahap keempat. Sebab suami saya selama 2 minggu lebih, saya sakit 3 kali buat test negatif. Tiba-tiba suami saya pada satu hari tu dia batuk-batuk, dia cakap dia tak boleh bernafas. So nak cari hospital, hospital semua penuh. Government hospital, ambulance tak ada pun yang boleh ambil. Sebab terlalu penuh dengan COVID patient. So saya stay kat hospital tu. Kita pun baru nak sihat, kita baru nak cuba bangun apa semua kan. Tak berehat apa semua. Dengar suami macam tu pula, lagilah mental breakdown kan. Sudah 3 tahun mendirikan rumah tangga, Shira berasa sedih dan terkilan serta menganggap dirinya sebagai punca suaminya turut dijangkiti virus berbahaya ini. Masa saya balik tu, mula-mula saya rasa lainlah sebab kita balik suami tak ada. Dahlah kita orang memang berdua je. So dalam rumah ni, imagine lah you tidur, tak ada orang kat sebelah. Dia beza tau kalau tak ada tu sihat dengan tak ada tu, sebab kita tahu suami kita sakit juga. And kita pun dah lalui, so kita tahu periknya benda tu, sakitnya benda tu, nak cari pernafasan pun memang sakit, cungap-cungap semua. So kita dah tak fikir pasal kita fikir pasal dia pula. Tapi sebabkan saya hari-hari nangis kat rumah, tak sanggup nak duduk rumah setiap hari tengok suami tak ada, saya balik rumah family lepas 2 hari tu. Sebab saya pun dah tanya nasihat doktor, saya ni akan dijangkiti ke tak. Doktor kata tak apa, you boleh balik rumah family sebab keadaan saya bukannya balik tu terus sihat ke tak. So saya balik rumah family dulu. Di musim pandemik ini, tidak dinafikan ramai yang diduga dengan pelbagai ujian. Pengurusan emosi dan mental amat penting supaya tidak mendatangkan mudarat kepada diri dan keluarga. Kita boleh gunakan teknik 4B, iaitu B yang pertama, berhubunglah dengan individu yang betul sekiranya anda memerlukan bantuan. Jangan pendam rasa supaya ada orang lain boleh memberi anda nasihat, boleh memberi bantuan sekiranya anda memerlukan. B yang kedua adalah kita belajar untuk mengawal emosi kita daripada kita berfikir yang bukan-bukan. Kita fokus apa yang patut kita fokus pada waktu itu. Sekiranya pasangan kita perlukan, kita fokus pada pasangan dulu. Sekiranya kita perlu untuk makan, makan dulu. Dan apa-apa sahaja yang kita perlukan dalam kotak kita. Yang ketiga, iaitu kita berbuat baiklah kepada individu-individu yang ada di sekeliling kita, tak kisahlah sesiapa sahaja, supaya kita lebih tenang dan kita lebih relax. Dan B yang terakhir adalah kita sentiasa untuk beri perhatian, beri perhatian kepada pasangan kita. Sebaik-baik pasangan adalah apabila dia sangat memahami pasangan dia lain. Okay, bahasa cinta yang bagus, yang paling senang adalah berilah sentuhan kepada pasangan kita apabila dia memerlukan. Sebab kadang-kadang apabila sentuhan-sentuhan yang menyentuh mereka ini dan memberi satu rangsangan positif kepada pasangan kita. Pengalaman yang terlalu perit untuk dikenang, Shira masih lagi trauma dengan dugaan yang melanda dia dan suami. Kini Shira lebih selesa duduk di rumah dan sentiasa lebih berhati-hati apabila berada di tempat awam. Diharapkan perkongsiannya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat supaya kekal mematuhi SOP dan tidak memandang remeh wabak berbahaya ini. Memiliki rumah dengan cita rasa tersendiri adalah idaman setiap keluarga. Kediaman berkonsepkan ala Inggeris menjadi pilihan usahawan Kirun Nisah Kion dan suami. Mencari material dengan bajet yang sesuai amatlah penting dalam mendekorasi sesebuah rumah. Ketahui tips dalam mengubah suai kediaman. Dahulu, pasangan suami isteri ini menetap di sebuah kondo setelah diberikan rezeki yang lebih. Kirun Nisah atau lebih mesra disapa Nisa dan suami Muhammad Syaiful Nizam Kurnia kini mampu memiliki rumah idaman. Kediaman yang terletak di Salak Tinggi Sepang Selangor ini merupakan rumah 2 tingkat. Memang we are looking for a semi-D house yang ada laman yang kecil. Selain tu, rumah ni dia ruang dia agak besar dan agak selesa untuk keluarga kami.
Dan yang paling penting, rumah ni, harga rumah ni adalah within our budget. Kami dapat kunci rumah ni pada Oktober 2020. So, masa awal-awal dapat kunci, rumah, keadaan rumah ni okey, tiada defect yang sangat serius lah. Tetapi layout asal rumah ni dia tak berapa memenuhi memenuhi kehendak kami berdua. Proses pengubahsuaian rumah bukanlah sesuatu yang mudah. Ia tidak hanya untuk kelihatan cantik, malahan boleh menjadi satu pelaburan. Apa yang mereka lakukan adalah membuat perancangan rapi serta mencari idea sebagai gambaran besar untuk rumah yang diimpikan. Kerja-kerja renovation bermula pada Disember 2020. Mengikut perancangan asal, sepatutnya semua kerja ini akan siap pada Februari 2021, tetapi disebabkan oleh PKP berlaku delay dan akhirnya dia siap pada mid of April, which is sebelum puasa. Okay, bercakap mengenai bajet, of course dia ada sedikit peningkatan bajet daripada apa perancangan asal kami. Ini kerana semasa proses renovation, of course kita ada nak tambah here and there. So the budget tu naiklah sikit. Sering berkunjung ke luar negara atas urusan kerja menjadikan pasangan ini terinspirasi dengan reka bentuk dan susun atur rumah di sana. Kediaman indah yang tercipta ini hasil sentuhan mereka berdua. Ruang dapur yang besar menjadi tempat kesukaan mereka. Rumah ni berkonsepkan open concept. Untuk renovation rumah ni, kami more fokus dekat bahagian dapur. So, kami inginkan dapur yang agak besar, agak selesa dan yang paling penting dia kenalah functional lah untuk saya dan suami menggunakan dapur ni. Menggemari konsep terbuka, ruang dalam rumah dengan kawasan halaman hanya terpisah dengan sebuah pintu lut sinar. Ini dapat memaksimumkan kemasukan cahaya matahari dan memberi lebih kesan pencahayaan kepada ruang dalam kediaman. Bahagian luar, kami hanya apply artificial grass untuk nampak sedikit kemas dan less maintenance. Selain itu, kami juga menanam tumbuh-tumbuhan untuk landscape bagi menaikkan seri. Puteri tunggal pasangan ini, Aira Anissa Muhammad Saiful Nizam yang berusia 4 tahun 4 bulan, telah dididik untuk sentiasa mengemas kembali mainan setelah selesai bermain. Dengan cara itu, mereka dapat mendisiplinkan anak dan keadaan rumah akan sentiasa kemas dan teratur. Untuk maintain rumah dengan ada anak yang kecil sebenarnya agak mencabar. Sebab walaupun kita ada dedicated room untuk dia bermain, tapi sifat semula jadi anak-anak ni dia memang akan nak main dekat mana-mana, nak buat sepak dekat mana-mana kan. So I just let her play dekat mana yang dia nak main, but after dia main, kita train dia untuk kemas balik apa yang dia dah main tu. Perasaan saya semestinya sangat-sangat bersyukur alhamdulillah dengan pemberian Allah dan saya anggap ini adalah rezeki untuk anak dan keluarga kami. Rumah adalah tempat yang utama dalam sebuah kehidupan. Setiap keluarga pastinya mengimpikan kediaman yang kemas dan cantik. Masing-masing mempunyai kehendak dan selera yang berbeza. Rumah yang selesa mampu memberi suasana yang tenang kepada seluruh penghuninya. Kehadirannya 15 tahun lalu di Korea Selatan telah menjadikan negara itu kampung keduanya dan pernah menerima penganugerahan daripada Kerajaan Metropolitan Seoul. Personaliti media sosial Muhammad Khalid Ismail dan isterinya Lee Sul berkongsi destinasi menarik yang boleh dikunjungi di Seoul, kota kelahiran K-pop. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Anak jati Kelantan ini mula tular di media sosial apabila dia menerangkan keunikan Malaysia dalam sebuah program televisyen Korea. Namanya semakin melonjak naik, lebih-lebih lagi setelah memiliki suri hatinya yang juga berasal dari negara yang popular dengan makanan tradisinya kimchi. Ikuti perkongsian Khalid dan Lee Sul, pemilik media sosial Kimchi Budo di negara kelahiran K-pop dan K-drama ini. Di Korea ini kami ada menyediakan satu khidmat consulting kepada pihak Korea Tourism Organisation ataupun organisasi-organisasi yang berkaitan untuk macam mana mereka mereka boleh bersedia ataupun menyediakan infrastruktur untuk kita menarik lebih ramai pelancong-pelancong daripada negara-negara Muslim untuk datang ke Korea. Dan Alhamdulillah, tadi kami telah mendapat pengiktirafan kecemerlangan sebagai penyedia program pelancongan halal yang cemerlang di Korea. Sebagai orang yang tinggal dekat sini, sebagai lokal, kami tak nak bercerita tentang Gyeongbokgung ataupun Insadong ataupun tempat-tempat yang memang dah orang selalu pergi. Macam sekarang ini, tengah musim panas. Jadi biasanya orang Korea pergi mana? Tapi musim panas tadi, salah satu tempat dia adalah di sepanjang Sungai Han. Di sepanjang Sungai Han ni, di Seoul ni, banyak sangat taman-taman. Dan salah satu taman tersebut adalah Tuksom Han River Park. Yang menarik membanding dengan taman-taman Han River yang lain, itu dia sebab dia dekat dengan subway station. Jadi kalau kita pergi sana, kita boleh tengok kereta api lalu melintasi Han River. Memang awal lah, dia punya feeling tu menarik. Dan juga dekat situ ada satu bangunan library, saya rasa library. Dia macam siput. Memang lawa lah. Tadi, orang kata apa kan, kalau melancong ni, kita bukan sekadar untuk tengok tempat tu. Kita nak cari tempat yang boleh ambil gambar dengan menarik. Jadi tempat tu salah satu hotspot lah bagi saya untuk ambil gambar. Dan orang kata apa kan, lagi kalau peminat-peminat K-drama ni, mesti tahulah Han River Park ni memang banyak masuk dalam scene pergambaran dalam cerita K-drama kan. Jadi make sure kalau datang Korea kena pergi sana. Du banjero sogyehae daeril jeongseoneun 한국은 사계절이 있는 나라여서 여름 지금은 여름이지만 봄 가을이나 겨울에 다른 계절을 느낄 수가 있어요. 그래서 보통 말레이시아 분들이 계절에 가을에 한국을 방문하는 거를 좋아하시는데 맞아요. 가을을 즐길 수 있는 명소를 소개해 드리려고 합니다. 서울 올림픽 파크는 48만 평 정도 되는 굉장히 큰 공원이에요. 원래는 1988년도에 서울에서 이제 1988년도에 한국에서 올림픽을 열었을 때 올림픽 개최를 위해서 만들어진 시설인데 거기에 다양한 이제 체육 시설들이 당연히 있고 그리고 그 주변에 이제 공원을 같이 이제 만들었어요. 그래서 그 공원에 가시면은 야외 설치 미술이라든지 그런 조형물이나 아트 시설들도 같이 있고 그리고 계절별로 다양한 꽃이나 나무들 그런 환경들을 같이 보실 수 있어요. 그래서 가을이 되면은 단풍이나 은행나무가 같이 어우러져 있어가지고 가을의 느낌을 많이 받을 수 있는 사진 찍기 좋은 스팟들이 많이 있습니다. �adi kita ni kalau kita berada di luar negara, tak kisahlah sebagai pelancong ke, mungkin kalau ingin berpindah ke luar negara, apa yang paling penting kepada kita adalah kita perlu tanam dulu jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Jangan lupa jati diri. Kita kena belajar menghormati budaya tempatan. Memanglah kita ada budaya kita sendiri kan, tapi setiap negara dia ada adab resam. Ada dia punya budaya yang kita memang tak boleh ubah. Kita kena hormat.
walaupun mungkin budaya itu bertentangan dengan budaya kita, tak perlulah kita ikut dia orang. Cuma kita kena menghormati apa yang dia orang dah hidup macam tu. Tak boleh madu. Yang penting kena bertanya dengan orang-orang sekeliling. Bagi peminat K-drama, semestinya tidak akan melepaskan peluang untuk melawat ke lokasi menarik yang dikongsikan oleh Khalid dan Lee Sol. Pasti ramai yang tidak sabar menanti saat untuk terbang ke Korea selepas ini dan mungkin ada juga yang berangan nak bergambar macam dalam drama Korea. Terima kasih. Assalamualaikum. Songket mempunyai nilai sejarah yang tinggi sebagai fabrik warisan agung. Selain keunikan motif dan warna tenunannya, songket juga mampu mengangkat martabat si pemakai. Dr. Ana Su berkongsi keistimewaan songket Sarawak dalam segmen fashion minggu ini. Mereka ini mula membuat rekaan barangan kemas hanya dari rumah. Kemudian, beliau berjinak-jinak pula membuat pakaian selepas menghadapi kesukaran mencari busana yang sesuai untuk diperagakan bersama barangan kemas yang direka. Dr. Ana Su sudah bertapak dalam industri fashion sejak 10 tahun lalu. Pernah dianugerahkan Sarawak Designer of the Year pada tahun 2019 dan tersenarai sebagai finalis Anugerah Usahawan Bumi Putra Sarawak. Kali ini, beliau berkongsi mengenai songket Sarawak. Koleksi songket ini saya buat pada tahun lepas, Disember 2020, di mana saya sebenarnya dijemput bersama tiga designer yang lain, iaitu myself, Ben Najri dan Wan Bainun, untuk mengadakan satu pertunjukan fashion, di mana objektif acara tersebut adalah untuk mencalonkan songket Sarawak ke UNESCO. Jadi kami adalah antara tiga designer yang telah dipilih untuk memperagakan songket Sarawak yang dikontemporarikan. Since songket Sarawak ini adalah warisan kami, jadi saya rasa macam adalah menjadi satu kebanggaan apabila saya dapat membuat satu koleksi menggunakan kain warisan kami sendiri. Untuk koleksi songket saya ini, saya memilih untuk menggunakan warna hitam dan juga songket benang emas dan silver. Ia nampak lebih eksklusif dan juga saya juga menekankan kepada satu motif iaitu berterus air. Kalau anda lihat di sini, motif ini adalah salah satu daripada motif autentik Sarawak yang asal, paling asal ya, paling awal sekali, iaitu dia dipanggil berterus air. Berterus air ini maksudnya ia seperti air yang mengalir dan tidak putus. Kepelbagaian etnik membuatkan setiap rekaannya mempunyai cerita tersendiri dan istimewa. Bagi koleksi Dr. Ana Su yang dinamakan Legenda Terus Air ini, antara yang cuba ditonjolkan adalah motif dari suku kaum orang Ulu dalam bahasa moden diistilahkan sebagai pokok kehidupan. Terdapat juga motif terabai dari suku kaum Iban dan motif punca rebung yang sering digunakan dalam tenunan songket Sarawak sebagai motif pada punca kain. Songket ini memang kalau dari segi harga memang sangat mahal. Dan ia adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti material yang digunakan, the skill of the penenun dan juga the teknik yang digunakan, especially kalau kita menggunakan teknik tenunan tradisional. Jadi itu akan menjadi lebih expensive. Kalau kita lihat secara umumnya, songket itu lebih kurang sama sahaja di mana-mana tempat pun. Tetapi yang menjadikan perbezaan ataupun keunikan adalah penceritaan di sebalik setiap motif yang dibuat. Jadi cerita itu adalah influenced by the identity of the penenun dan juga the surrounding. Jadi itulah yang menyebabkan songket ini unik, di mana setiap motif yang ada pada songket itu akan berbeza disebabkan oleh cerita di sebalik tenunan. Pemuda pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Koleksi terkini saya adalah face mask ya, yang diperbuat daripada songket, contohnya apa yang saya ada di sini.
Sebenarnya saya buat ni bersama koleksi ini pada acara fashion tersebut. Cuma belum dikomersialiskan. Baru sekarang saya mengeluarkan koleksi face mask songket ini yang pada saya sesuailah untuk keadaan kita pada masa ini di mana kita kena pakai double mask. Jadi this is one of the collection. Pada saya nampak quite nice kalau kita pakai dengan pakaian casual sekalipun. Kalau mengikut orang tua dulu-dulu lah ya, ini mungkin satu yang kita boleh guna pakai untuk menjaga songket ini sebaik-baiknya. Songket itu hendaklah digulung, digulung dan dilapik dengan kertas ya. Supaya kenapa kita gulung, supaya dia tidak patah, benang emas itu tidak patah, ataupun kita boleh sangkut sahaja, we hang it. Dan satu lagi, kalau seboleh-bolehnya songket ini janganlah dicuci sebab ia akan merosakkan material songket. Harapan beliau agar suatu hari nanti songket ini dapat menjadi pakaian yang boleh digayakan seharian, diterima oleh semua lapisan masyarakat dan mampu milik, tetapi dalam masa yang sama masih mengekalkan ciri eksklusif songket itu sendiri. Sharifah Zarina Wan Hassan mula berjinak dalam bidang seni pada tahun 2004. Penyanyi kelahiran Kuching Sarawak ini pernah popular dengan lagu Langit Ketujuh ciptaan Azmi. Kebanjiran ramai artis baru yang mewarnai dunia hiburan tempatan tidak menghalang hasrat Zarina untuk kekal dalam industri seni. Seputih mutiara. Sebelum bergelar penyanyi, Sharifah Zarina 40 tahun sering memasuki pelbagai pertandingan seni suara. Pada tahun 1998, dia berjaya mendapat tempat ketiga dalam sebuah pertandingan nyanyian sekaligus dilamar beberapa syarikat rakaman. Namun, kesemua tawaran terpaksa ditolak kerana masih belum bersedia. Hinggalah tahun 2004. Masa tu dah kahwin dah, dah ada anak dah sebenarnya. Dan masa tu baru saya terbuka hati betul-betul bersedia untuk menjadi artis rakaman. Tapi saya ada dapat rezeki untuk masuk ke final kategori etnik kreatif sebenarnya mula-mula. So orang semua ingat saya ni penyanyi etnik kreatif, penyanyi lagu-lagu Melayu lah, lagu apa, lagu-lagu asli ke, lagu-lagu irama Malaysia ke kan. Semua orang ingat macam tu. Karier seninya mula berkembang apabila sebuah syarikat rakaman menerbitkan album yang berentak Palada. Tanpa disangka-sangka, lagunya bertajuk Langit Ketujuh mendapat sambutan ramai dan menjadi siulan peminatnya. Saya tak pernah berada dalam keadaan macam tu. Okey, saya rasa macam pertama saya macam terkejut sangat-sangat. Terkejut sebab manager saya call setiap hari, dia akan update. Okey, hari ni orang ni nak call you, wartawan ni nak call you, jadual show lagi. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap. Saya rasa macam pernah rasa macam give up sebenarnya. Sekarang ni kan bila dah lama tak nyanyi, rasa macam kan kalau tak ada benda tu dulu, ya Allah, saya rasa saya tak ada kot pengalaman yang merasalah macam mana rasa jadi superstar. Wah, konon superstar lah macam itulah. Bergelar seorang penyanyi, image dan penampilan diri mesti selalu dijaga. Walaupun gemar berpakaian ringkas, Sharifah Zarina sentiasa memastikan dirinya kemas dan rapi, bukan hanya ketika dia membuat persembahan, bahkan semasa berada di tempat awam. Saya ni tak adalah, orang kata sekarang tak adalah muncul kat TV selalu sangat. Itu membuatkan peminat rindu kot bila diorang jumpa, walaupun saya pergi kedai je. Kan ada nak selfie. So saya selalu fikir, nasib baiklah I proper attire. So kena sentiasa tak payahlah nak terlalu mampan sangat makeup, terlalu cantik sangat, tapi nampak kemas kan. Tak adalah orang kata seleke-seleke, tak adalah berbau-bau kan, perfume tu kena selalu pakai. So bagi saya macam tu. Saya keluar pergi kedai pun saya akan at least lah saya akan pakai lipstick sikit, macam tu.
Mempunyai diploma pendidikan awal kanak-kanak dari Universiti Malaya, penyanyi ini dikurniakan tiga orang cahaya mata yang sedang meningkat dewasa. Ketiga-tiga anak Sharifah Zarina turut mempunyai bakat dalam bidang muzik. Anak sulungnya yang berusia 18 tahun, Atalia Dina Busuhani, kini mengikut langkah ibunya menjadi seorang penyanyi. Kemarin terbaru saya so far memang tak ada apalah, tak ada produk baru, tak ada. Tapi saya sekarang sibuk dengan anak saya. Anak saya Atalia, dia pun sekarang ni dia dah sign contract dengan satu recording company. So saya ni dah jadi bergelar sebagai manager dia lah secara tak langsung. So saya sibuk uruskan dia dan juga uruskan family saya lah. Dan juga saya ni kalau dalam bidang nyanyian ni tak nampak sangat lah. Tapi saya ni suka niaga kecil-kecilan. So banyaklah benda kecil-kecil, apa yang saya rasa saya boleh meniaga, saya meniaga. Walaupun gemar berniaga dan banyak masa diluangkan untuk menguruskan anak-anaknya, Sharifah Zarina tetap rindu membuat persembahan. Minatnya terhadap dunia nyanyian masih belum pudar dan penyanyi cantik berasal dari Kuching, Sarawak ini menyimpan hasrat untuk menyanyikan lagu baru yang lebih baik daripada Langit Ketujuh. Single terakhirnya berjudul Pernah Bahagia belum mampu mengatasi populariti lagunya yang terdahulu. Aku tak percaya. Kata-katamu hanya mimpi. Okey, yang merindui saya. Terima kasih sebab selalu nyanyikan lagu saya. Saya tahu sebab bila saya keluar je orang akan cakap lagu you kita nyanyi selalu kat karaoke. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan juga doakanlah kalau mana tahu satu hari saya dapat lagu yang boleh mencantas lagu Langit Ketujuh kan. Ha, boleh kembali lagi seperti Langit Ketujuh, doakanlah untuk saya. Stay safe lah untuk anda semua. Tempoyak memang sedap dibuat sambal atau dijadikan bahan asas dalam pelbagai masakan. Tempoyak pernah dirakamkan dalam Hikayat Abdullah sebagai makanan harian penduduk Terengganu. Rozak TV berkongsi resepi udang tempoyak petai versi Perak dan yang lebih menarik lagi, menu ini dimasak menggunakan dapur kayu. Berusia 23 tahun, Rozana Muhammad Hamidi gemar berkongsi pelbagai resepi unik di akaun YouTube-nya sejak 4 tahun lalu. Gadis muda yang berasal dari Batu Kurau Perak ini sentiasa menggunakan peralatan dan cara orang lama dalam menyediakan hidangannya. Hai, Assalamualaikum. Saya Rozet dari YouTube channel Rozet TV. Hari ini saya nak berkongsi resepi berasaskan tempoyak. Kalau kita pergi Pahang, tak sah kalau kita tak perkena gulai tempoyak. So, hari ini saya nak berkongsi resepi udang tempoyak petai atau boleh dipanggil tempoyak udang petai versi Perak. Okey, jom kita start. Ini bahan-bahannya. Udang. Semestinya kena ada tempoyak, cili padi hijau, cili padi merah dan bawang besar kena tumbuk. Kunyit hidup yang telah ditumbuk. Petai, tips nak bagi petai tak berbau sangat bila kita makan, saya akan rebus sekejap. Bahan istimewa ada pucuk ubi. Pucuk ubi ni saya dah rebus dan hiris. Panaskan minyak secukupnya. Masukkan bahan yang telah tumbuk. Masukkan kunyit hidup yang telah tumbuk. Masak cili sehingga garing. Kemudian masukkan pula pucuk ubi yang telah direbus. Biarkan seketika. Tambah sedikit air. Bila dah mendidih, masukkan tempoyak. Gaulkan sehingga naik minyak dan pastikan tempoyak larut sepenuhnya. Setelah mendidih, masukkan pula udang dan petai. Bagi mereka yang gemar berkuah, boleh tambahkan air mengikut selera masing-masing. Sedia untuk dikacau. Biarkan udang masak seketika. Jangan masak terlalu lama untuk mengelakkan isi udang menjadi keras. Masukkan garam dan gula sesedap rasa
sedia untuk dihidang. Akhir sekali, taburkan dengan sedikit daun kunyit yang telah dihiris. Alhamdulillah, ini saja pengkongsian resepi saya, tempoyak udang petai versi Perak. Selamat mencuba. Menu yang mudah ini mampu menaikkan selera sesiapa sahaja, terutamanya buat penggemar sambal tempoyak. Wanita memang sinonim dengan kecantikan dan semua wanita suka kelihatan menarik. Keindahan wanita akan terselah jika dia yakin dan selesa dengan penampilan dirinya. Jom ikuti perkongsian Nak Cantik minggu ini. Bergiat aktif dalam sukan ketika di zaman persekolahan sememangnya memberi kesan kepada kulit muka. Nur Kamarina Hasim, 21 tahun, berkongsi pengalaman mencari alternatif rutin penjagaan kulit secara alami. Kama kagum dengan kehalusan kulit wanita Jepun yang telah menjadikan beras sebagai amalan kecantikan turun-temurun. Pada usia Kama remaja, waktu tu Kama tidak didedahkan dengan produk-produk skincare tau. Tapi dalam masa yang sama, Kama nak sangat jaga kebersihan kulit waktu tu. Jadi Kama buat research macam mana cara nak rawat kulit, nak jaga kulit dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi secara selamat. Beras ni sangat sesuai untuk kulit berminyak sebab dia mampu mengumpulkan lebihan-lebihan minyak tanpa mengeringkan kulit. Selain daripada itu, beras mempunyai sifat anti radang sesuai untuk kulit sensitif. Nampak tak apa yang kat depan Kama sekarang ni? Scrub beras, air beras yang boleh dijadikan toner, the masker beras, air beras lagi, rice paper. Bahan utama dia semua beras. Bagi penghasilan scrub, beras perlu dibasuh dengan air berulang kali sehingga bersih. Setelah dikeringkan, beras tersebut perlulah dikisar. Pastikan tidak dikisar begitu halus untuk mendapatkan tekstur yang sedikit kasar bagi menanggalkan sel kulit mati pada wajah. Depan mata Kama sekarang ni adalah air panas. Kalau korang boleh nampak asap-asap tu kan. So sekarang kita akan lalukan steam dia ni ataupun wap panas dia ni ke wajah kita, ke kulit kita supaya dia boleh buka pori-pori. Daripada beras-beras tu dapat meresap dalam kulit kita dengan lebih berkesan. Letak je air panas dalam satu bekas. Ambil towel, setkan dalam 5 minit. So korang just bagi asap tu lalu dekat muka korang. Bye. Sekarang kita buat scrub. Okay, sampai jadi paste macam ni okey lah tu. Lembut-lembut saja. Kita guna bahan-bahan natural ni memang take time. So kita kena rajin. Next kita akan pakai mask beras. Mask beras pula dihasilkan dengan cara merebus beras dengan air dan tunggu sehingga kelihatan seperti bubur. Kemudian lenyekkan dengan menggunakan penapis. Setelah siap, biarkan sejuk. Kama guna berus. Kalau korang tak ada berus, boleh je pakai tangan. So, apply je dekat muka korang. Kama banyak amalkan masker beras ni waktu kulit Kama tengah sunburn ataupun belang. Waktu tu Kama join camp commander. So, memang sangat-sangat belang, sangat-sangat hitam dan berminyak. Jadi, selama sebulan muka Kama sunburn tu, memang tak boleh pakai any skincare produk langsung kalau tak kulit makin teruk. Jadi Kama rehatkan muka selama seminggu, kemudian barulah Kama amalkan masker beras ni secara konsisten setiap minggu. Sampailah toner kulit Kama sekata. So, last benda yang kita nak buat adalah guna rice paper. Ambil air beras tadi tu, tuang je dalam. Korang hanya tunggu dalam 30 saat je. Dia macam jelly tau. Ni kalau korang letak dalam peti ais dulu air dia. Air beras tadi korang letak dalam peti ais dulu bagi dia sejuk dulu, lagi bagus tau.
Masker ini boleh ditanggalkan setelah kepingan kertas beras tersebut agak kering. Disebabkan bahan yang kita guna ni adalah natural ataupun semula jadi, jadi dia tak tahan lama tau. So lepas buat tu, boleh masuk dalam peti ais dan boleh guna berulang kali sehingga seminggu saja. Baik, itulah dia tips kecantikan menggunakan beras dari Kamar. Harap penonton boleh mencuba di rumah. Selamat mencuba! Terima kasih kerana setia bersama kami hingga akhir siaran. Teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Untuk sebarang komen, pendapat dan sebagainya, anda boleh terus email ke nonatv3@gmail.com. Pakai baju kancing suasa, pakai samping dilipat silang. Patuhi SOP, amalkan sentiasa. Semoga wabak segera menghilang. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Srikandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan.